bisa disetel-setel nih lor. Jengking seperti ini juga bisa lor, jengking. Nah, seperti ini lor. Seperti ini juga bisa lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Pada kesempatan ini kita coba sedikit meng-unboxing stand mic lor. Kalau biasanya speaker dan sejenisnya lor, mixer, kita sekarang coba meng-unboxing stand mic lor. Stand mic dengan tipe TYMS-05 lor. Stand mic. Kita coba lor, lihat unit dari stand mic ini lor. Dengan merek Crimson lor. Tinggi kurang lebih 1,5 meter lor. Antara 80-an lor. Untuk di sebelum diotot lor. Nah, kita lihat di sini ada untuk menyetelnya dan di sini juga ada. Kita lihat untuk ketingginya, tingginya bisa 2 meter ini lor, bisa 2 meter ini tingginya lor. Untuk ketinggian bisa 2 meter. Nah, ini banyak di bagian ini atom lor. Kita lihat lor, kita coba untuk sedikit setting-settingnya lor. Seperti ini lor, kalau sudah kita setting-setting lor. Jadi ini sepatu mic ini bisa dipasang dua lor. Bisa dipasang dua, di sini dan di sini lor. Jadi kalau kita tidak menggunakan ini, kita ambil lurusnya ini saja bisa lor. Tingginya bisa 2 meteran lor. Nah, ini kalau mau pakai suling atau vokalis yang tidak mau megang mic lor, ini lor, bisa lor, bisa disetel-setel ini lor, jengking seperti ini juga bisa lor, jengking. Nah, seperti ini lor, seperti ini juga bisa lor. Stand mic Crimson, kalau harga ya kisaran 200 ribuan mungkin lor.
Baik lor, video yang bisa kita sampaikan hari ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga sedulur semua selalu diberi kesehatan dan kemudahan dalam mencari rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.